بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين و نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا شفيعنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد Qala musallim rahimahullahu ta'ala wa adamu naf'a fi ulumi fi darin amin wa syurita li ujubi zakati fi zahabi wal fiddati latijarati jarati tamamu lahuma kullal hawli wa syurita dan disyaratkan li ujubi zakati bagi wajib zakat Fitah wal pada emas dan perak. Latijarati tidak dagangan. Ya tidak zakat dagangan. Zakat emas perak. Disaratkan apa? Tama niso bin akan sempurna niso Disaratin itu, Gini. dari awalnya, dari awalnya disaratin itu sempurna nisab. Lahuma bagi keduanya emas dan perak kullal hauli setiap tahun penuh. Ya. Setiap tahun penuh yaitu itu disalatkan sempurna nisab. Bi alla kusal malu anhu bi juz'in min ajza'il hauli bi alla dengan bahwa tidak kusal malu kurang oleh hartanya enggak ada kurang anhu daripada nisabnya fi juz'in pada satu bagian min ajza'il hauli daripada bagian-bagian tahun penuh dengan nisab dari awal sampai akhir nah hmm. dari awal sampai akhir hmm. akhirnya dalam setahun itu dia harus penuh amma zakatu tijarati wala yustaratu bi imma tamamuhu illa akhirahu amma adapun zakatu tijarati zakat dagangan wala yustaratu maka tidak disyaratkan fiha pada zakat dagangan tamamuhu akan sempurnanya ya illa akhirahu kecuali ya illa akhirahu kecuali ya ni akhirnya boleh juga illa akhirahu boleh boleh dua ini Kecuali di akhirnya. Ha. Jadi kalau untuk zakat dagangan di awal enggak ada nisab, ketika di akhir ada nisab, nah, itu kena wajib. Berarti apa dia beruntung dagangannya? Hmm. Kalau zakat emas enggak, dia dilihat dari awal. Li annahu halatul ujubi. karena bahwasannya itu. ya akhir haul ha, akhir tahun adalah keadaan wajib yaitu karena keadaan wajibnya di akhir ya, dagangan wa yanqatiul haulu bi tahalluli zawali milkin asnahu bi muawadatin au ghairiha wa yanqati dan putus al haulu oleh tahunnya putus bi tahalluli zawali milkin dengan di selak di di selak ini eh, di diseleng ya hilang milik nah, di selak, kayak kita lagi ngantri di selak gitu ya jadi putus tuh kita lagi ngantri di selak. putus putus nah. ya dengan di selak, ya diselangi hilang kepemilikan asnaahu di tengah-tengahnya hilang kepemilikan di tengah-tengah itu ya yeah. zakat emas dan perak bimu awadotin dengan ditukarkan umpama atau ini atau lainnya putus kenapa tadi dia mesti full semuanya ya yeah. sempurna nisabnya zakat emas zakat Perak dari awal tahun sampai akhir tahun mesti full satu nisob, kurang nah, putus. Putus artinya dari awal, ya, berarti dia enggak wajib ya, umpama ya. dengan dipinjamkan ya, atau di, apa gitu ya, ditukarkan di tengah diberikan kepada orang dia punya emas udah akhir tahun tinggal seminggu lagi itu emasnya dibagi, dikasih bininya dikasih bininya iya itu kan harta harta suami harta istri beda itu warisan baba suaminya warisan baba istrinya itu masing-masing punya harta, paham ya? masing-masing punya harta. Nah begitu pula ketika seorang suami memberikan emas kasih emasnya kepada istri, ah tadinya si suami oh ya emasnya umpama ada satu nisab lebih keluar zakat jadi kagak. Cuma kalau begitu nggak bagus. Kenapa? Karena dia apa? helah namanya. Iya, mencari cara supaya kagak keluar zakat. Nah, orang yang kayak begini mencari ya, jalan untuk supaya enggak keluar zakat dia helah. Nanti di akhirat ya badannya nggak dibakar, man dia dimasukin ke tungku, masukin ke apa? ke dangdang, dangdang nggak kenal ya, dangdang anak sekarang ya, masukin ke apa? Iya, iya tempat itu ya, iya, dangdang apa? Eh, eh, gidir, masukin ke gidir, gidir ditutup, bawahnya dibakar begitu, badannya sih nggak dibakar, man jadi masukin ke gidir, ya, gidirnya dibawa dibakar. Enak gak? Ngerti gak kira-kira? <laughs> Jadi kalau orang yang berbuat hela ya, Supaya dia itu gak dapat Gak keluar zakat ya, Tadi dengan dia kasih bininya duit Kan gak keluar zakat Ya memang dia gak dibakar nanti di akhirat Cuma nanti dimasukin ke gidir Dia dimasukin ke gidir Gedir-gede Ya Dimasukin dia ke gidir Gidirnya tutup, gedenya dibakar sama api gitu. <laughs> ya, begitu. Jadi jangan mencari elah, jangan jangan hela, jangan mencari jalan keluar. Ya, licik namanya itu. Nanti dilicikin lagi begitu. Naam iya, lau jika lo dia memiliki satu semua summa aqradahu. Kemudian dia menghutangkan akan dia, dia pinjamin akhar kepada orang lain. Makdas tati asurin setelah enam tak enam bulan lamian koti il haulu maka tidak putus tahunnya haulnya, ya, udah setelah enam bulan, enggak putus. kana namalian maka jika ada dia itu, ya, penghutang, peminjam, malian, malian mampu, kaya, ya, mampu dia, yang penghutang, yang minjam. ada ilai atau kembali nisab kepadanya nisabnya kepadanya kepada orang yang minjemin yang ngutangin akhrajaz zakata akhirul hauli maka dia keluarkan zakat di akhir tahun iya jadi jika adalah yang ya, penghutangnya mampu berarti dia mampu membayar atau kembali kepadanya ya kembali iya nisabnya kepada yang minjamin nisabnya artinya dia duitnya banyak lagi gitu ya akhrajal zakat maka dia keluarkan zakat akhir hauli di akhir tahun kenapa li anal milka lam yazal bil kulniyati lisubuti badali fi zimmatil muqtaridi li anal milka karena bahwa kepemilikannya itu lam yazal enggak hilang mil dengan secara totalitas. Kenapa disebut subuh tiba -tiba? Nah, Karena tetap gantiannya. Tadi kan ada lagi tunisopnya. Visi ya. matil muktari. Ini pada tanggungan orang yang minja. Orang yang berhutang. Wallahu'ala mis'awab wa kuriha.